Pemuda 28 Oktober 22 SD Muhammadiyah Pantai Pasar di Mulan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hai Papi guys. Aku terhibur. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada acara upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2022. Kita bersama memperingati hari pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2022. Menteri Pemuda. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman. Papi,
pada dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame edak kegojekan. Asal esak kata lo, Kopi aset, kopi aset, kopi aset, kopi aset, kopi aset.